Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai, puja yang tertata terucap lewat kata, menggema melalui karya terhunjam kuat dalam dada, seraya ikhlas dan rela bersuara, itu semua milik Allah Zat pencipta dan maha segala-gala. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga setia sahabat yang taat hingga hari kiamat. Teman-teman yang saya cintai, sebelumnya mohon perkenalkan, saya Malkan Albar Hidayah, utusan dari SMPN Negeri 4 Garut, yang insya Allah akan menyampaikan pidato dengan tema persaingan di era globalisasi. Perjalanan di era digitalisasi, kurun globalisasi telah membawa pada masa di mana segala titik kehidupan berubah secepat kilat. Segala urusan penuh dengan tantangan, sehingga tak akan ada kesempatan bagi mereka yang tidak siap dengan perubahan. Ia akan menjadi korban, bahkan akan ditinggalkan, manakala pola dan cara hidupnya tidak berani dengan persaingan. Generasi terbaik adalah generasi teruji, generasi penuh dedikasi, yang berdiri kokoh di atas jati diri dan potensi yang dimiliki. Visi hidupnya adalah mandiri, misi juangnya selalu menebar budi, serta targetnya mengabdi bagi Ibu Pertiwi. Hadirin, untuk menjadi generasi terbaik, tentunya kita harus mempersiapkan langkah dan karya menyongsong persaingan global. Dengan membentuk pribadi yang handal, jangan banyak berpangku tangan, tapi bijaklah dengan perubahan. Jangan terobsesi dengan khayalan, tapi berkaryalah dengan perjuangan. Tak perlu indah dalam mimpi, yang penting potensi dapat digali. Bahkan jika kita memperhatikan nasihat Sayyidina Ali yang sangat masyhur, telah memberikan sebuah arahan, laisal fata may yakulu kana abi, bukanlah pemuda orang yang bisa mengatakan inilah bapak saya, walakinnal fata may yakulu hanaga, tetapi pemuda orang yang bisa mengatakan inilah diri saya. Hadirin, nasihat di atas jelas-jelas nasihat berharga untuk membentuk karakter terhebat. Kita dituntut untuk tidak menjadi pengekor, tapi justru kita harus siap menjadi inovator. Bukan sebuah prestasi jika kita hanya mengandalkan kehebatan orang tua. Sebuah prestasi dapat diraih, bahkan memiliki nilai luar biasa, apabila kita telah membentuk karya. Hadirin, mudah-mudahan kita selalu semangat menggali potensi dan bisa menjadi harapan di era globalisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maklum dari segala kekurangan.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum.